Halo Sobat Promotor, kali ini Mimin akan bahas Honda Brio tak berdaya, Mitsubishi Outlander Sport 2023 dirombak total. Simak perubahannya. Kali ini, kita akan mengulas Mitsubishi Outlander Sport 2023 yang dirombak total, bikin Honda Brio tak berdaya. Mitsubishi Outlander Sport 2023 akan hadir dengan mesin dan nama baru, dan bukan lawan sebanding Honda Brio. Generasi terbaru Outlander Sport 2023 atau di Eropa dikenal dengan nama Mitsubishi ASX, kini lebih mewah dari Honda Brio. Untuk mengurangi rasa penasaran Anda, mari kita ulas mobil crossover Mitsubishi ASX 2023 yang baru saja diluncurkan di Eropa dan bukan lawan sebanding Honda Brio. Peluncuran mobil crossover baru ini dikabarkan oleh Auto.com. Mitsubishi ASX atau lebih dikenal dengan Outlander ini di beberapa negara untuk edisi terbaru segera diluncurkan. Menariknya, mobil crossover baru ini menggunakan basis produk aliansi Renault Nissan Mitsubishi. Platformnya menggunakan model CMF-B yang sebelumnya sudah dikembangkan oleh Renault lewat produk Captur. Mitsubishi A2X atau ASX terbaru dimulai produksinya oleh pabrik Renault di Valladolid, Spanyol pada awal 2023 mendatang. Karena itulah Mitsubishi ASX seperti kembaran dari Renault Captur. Kedua model memiliki desain dan juga platform yang sama. Sebagian besar fitur tampilan Renault campur diusung Mitsubishi ASX 2023 mulai dari bagian depan, cat dual tone hingga garis lengkungan pada bodinya. Namun, Mitsubishi ASX 2023 masih mempertahankan bahasa desain Dynamic Seal. Hal ini terlihat dari desain grill yang tebal dengan logo khas Mitsubishi 3 berlian berukuran cukup besar di bagian depan. Selain itu, garis depan besar yang halus dan juga ciri khas Korea, dengan ukuran bodi dan lebar melihatkan kesan yang kuat dan juga gagah. Selain itu, garis desain yang halus khas desain Eropa dengan ukuran bodi yang lebar melihatkan kesan yang kuat sebagai SUV.
Berbeda dengan Honda Brio, mobil ini menawarkan ruang kargo yang luas. Pada bangku baris belakang bisa diatur maju mundur untuk memenuhi kebutuhan ruang penumpang. Terdapat fitur-fitur smartphone ink, display audio terletak di tengah instrumen panel. Selain itu, multi-sense system yang bisa diatur lewat SDA membuat pengemudi dapat memilih mode berkendara untuk menyesuaikan dengan kebutuhan. Sebagai tambahan, terdapat fitur teknologi Advanced Driver Assistance System lewat MI Pilot. Beberapa di antaranya seperti Adaptive Cruise Control, Lane Keterangan Assist, dan beberapa fitur lainnya. Pilihan pertama adalah 1.6L Plug-in Hybrid, 1.6L Hybrid, 1.3L Turbocharged, dan 1.0L Turbocharged. Pada varian plug-in hybrid termasuk mesin pembakaran internal 1.6L yang dipadukan dengan dua motor listrik pada baterai 10,5 kWh dengan kapasitas 160 tenaga kuda. Mesin ini memiliki tenaga yang cukup besar dengan kapasitas 145 tenaga kuda. Selanjutnya pada versi mesin 1.3L turbocharged, mesin ini juga hadir dengan mesin hybrid ringan yang diatur oleh transmisi manual 6 percepatan atau otomatis kopling ganda 7 percepatan. Kedua mesin ini juga memiliki tenaga 140 dan 158 tenaga kuda, di atas kertas jauh di atas Honda Brio. Mobil hasil kolaborasi ini telah dibekali berbagai desain konsol dengan Renault Capture. Begitu juga soal tata letak kabin, lubang AC, layar hiburan, dan tampilan jam juga diambil dari model Prancis. Jika mobil crossover ini masuk pasar otomotif Indonesia, maka akan langsung melawan Honda Brio. Itulah informasi yang bisa kami bagikan seputar spesifikasi Outlander Sport edisi 2023 dan Mitsubishi ASX yang bikin Honda Brio tak berdaya.